Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'alamu anna allaha shadidul iqab. Sadaqallahul azim. Hendaklah kalian takut akan ditimpa oleh musibah, fitnah dan bencana, di mana fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi dia akan merata menimpa seluruhnya. Wa'alamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah kalau sudah menurunkan iqabnya sangat dahsyat sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur rahimakumullah. Kajian kita pada siang hari ini, tiga penyakit masyarakat yang perlu kita waspadai karena berdampak terhadap malapetaka dan kehancuran di tengah-tengah kehidupan kita. Tiga penyakit masyarakat yang harus kita waspadai ini, kita ambilkan dari beberapa ayat Al-Quranul Karim. Dan penyakit yang pertama adalah kezaliman. Ya, penyakit yang berbahaya yang harus kita waspadai adalah kezaliman. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-14, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman fa'akhadahumut tufan wahum zalimun. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nuh itu kepada kaumnya dan berdakwah di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50, yakni 950 tahun. Fa'akhadahumut tufan, masa yang panjang itu ternyata tidak berdampak banyak terhadap perubahan kehidupan mereka. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka, fa'akhadahumut tufan, yaitu berupa topan yang menghancurkan dan membinasakan. Wahum zalimun, dan ketika topan itu datang mereka sedang bergelimang dengan kezaliman. Bapak-bapak, saudara-saudara, kezaliman adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dia tidak hanya akan menghancurkan datangnya menyebabkan datangnya kehancuran dan azab Allah, tetapi kezaliman itu juga akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kezaliman itu akan menghancurkan satu tatanan negara dan negara itu akan hancur. Ketika apa? Keadilan sudah susah untuk didapatkan. Kezaliman itu sudah merajalela di tengah-tengah kehidupan. Hukum tidak tegak lagi. Yang berkuasa semaunya dia,
yang berbeda dengan dia dihancurkan dan dihakimi. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, inni haramtu zuma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku haramkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Aku tidak boleh berbuat zalim. Fala tazalamu. Maka kalian wahai manusia, jangan saling berbuat zalim. Maka membiarkan hukum tidak tegak, membiarkan orang-orang yang tidak adil di dalam menegakkan keadilan itu, maka ini juga adalah kezaliman. Ingat, ketika ini sudah menjadi kebiasaan, menjadi perilaku yang sudah tidak bisa lagi kita berkata apa-apa. Wahum zalimun, kata Allah kepada umat Nabi Yunus tadi. Nabi Nuh tadi, ketika sedang bergelimang dengan kezaliman itu, Allah akan turunkan azab yang sangat dahsyat, yang tidak terkira dahsyatnya. Bentuk-bentuk kezaliman yang paling luar biasa Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kesyirikan. Ya, inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah puncak dan bentuk kezaliman yang paling dahsyat, yang paling menakutkan. Bapak-bapak, saudara-saudara, maka ketika kita ingin hukum itu tegak, tetapi juga ada penyakit masyarakat yang tidak boleh dibiarkan, yang itu namanya kemusyrikan. Ya, perilaku-perilaku dan sikap yang melahirkan dan menumbuhkan, membesarkan kesyirikan itu adalah kemungkaran yang harus kita cegah. Maaf, kalau di zaman sekarang orang-orang yang zalim itu membenturkan kita dengan kebatilan. Kesyirikan itu dibiarkan dengan alasan apa? Ini budaya dan tradisi. Ya, budaya Islam mengakui budaya itu, dan bahkan di dalam Islam ada satu kaedah ketika membuat hukum itu disebut dengan uruf, adat istiadat dan budaya, dan bisa menjadi salah satu sumber hukum dalam agama. Tentu ada syaratnya. Artinya apa yang ingin kita sampaikan? Bahwa Islam bukan anti dengan budaya, tetapi ketika budaya itu adalah sebuah dosa dan maksiat berupa kemusyrikan, maka dia bukan budaya yang dibenarkan oleh agama. Maka dia disebut kebudayaan yang berupa kemungkaran yang harus kita cegah dan kita hentikan, dan tidak boleh kita hidupkan itu. Ingat, di dalam satu riwayat dikatakan, dakhala rajulun nara bidzubabatin wa dakhala rajulun jannata bidzubabin. Diriwayatkan oleh seorang sahabat mengatakan begini, ada seseorang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga hanya karena seekor lalat, dan ada satu orang yang lain dimasukkan Allah ke dalam neraka karena juga seekor lalat. Bagaimana bisa? Lalu dikatakan, dua orang, yang satu penghuni surga, yang satu penghuni surga, kedua-duanya sama berangkat, kedua-duanya sama beriman. Ketika mereka dalam perjalanan memasuki satu kampung, melalui satu kampung, tidak diizinkan untuk masuk. Orang kampung itu mengatakan, di tempat kami tidak boleh lalu kecuali Anda harus ada korban untuk leluhur kami. Dia katakan, kami musafir, kami tidak punya apa-apa, tidak bisa lalu. Berdebat dan seterusnya. Akhirnya kata orang yang menjaga itu, kalau Anda tidak punya apa-apa, tuh seekor lalat yang kamu tangkap dan itu kamu korbankan, itu sudah mengizinkan kamu lalu.
Lalu yang satu orang, oh lalat ada apalah. Lalu dia tangkap lalat itu, dia bunuh. Nih, dia serahkan. Lalu dia korbankanlah untuk siapa? Penjaga kampung itu. Ini namanya korban. Dia gadaikan akidahnya, simpel, kecil. Tetapi apa yang ternyata? Itu yang mengantarkan dia ke neraka. Yang satu lagi dia katakan tidak. Berkorban itu tidak boleh untuk sesajian semacam itu. Tidak boleh dilakukan. Korban itu dalam agama kami hanya boleh untuk Allah dan karena Allah. Tersinggung orang itu dengan kata-kata jawaban itu. Akhirnya mereka bunuh satu orang ini. Dan dia syahid. Lalu Allah masukkan ke dalam surga. Maka kesyirikan, kemusyrikan itu terkadang dianggap kecil dan sepele, dianggap biasa. Tetapi sungguh di sisi Allah sangat berdampak luar biasa. Inilah kezaliman yang menyebabkan turunnya azab Allah. Dan yang kelima dengan dosa dan maksiat. Ya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Surat Al-A'raf ayat 163. Demikianlah kami turunkan azab kepada mereka dan kami uji mereka. Bima kanu yafsukun. Lantaran kefasikan, lantaran dosa dan maksiat yang mereka berbuat. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Zuhur yang berbahagia. Kita sedih. Kadang-kadang orang-orang yang bergelimang dengan dosa itu begitu berani, lantang menyampaikan dan bangga dengan dosa dan maksiatnya. Saking bangganya dengan dosa maksiat, kadang-kadang ayat-ayat Allah dipermainkan. Tapi ingat, orang-orang yang beriman tidak boleh membiarkan dan mengatakan, saya tuh tidak ikut berbuat dosa. Saya tidak ingin. Tuh mereka yang akan merasakan. Tidak. Ketika kita tidak waspada dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang, lalu kita berlepas diri, ingat, disinilah pintu musibah, azab, bencana, malapetaka akan datang menimpa kita semuanya tanpa terkecuali. Makanya Allah katakan dalam ayat tadi, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Jangan kalian merasa aman saja bahwa kalian tidak akan ditimpa. Tidak. Ingat, semuanya akan berdampak kecuali setelah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga adalah hidup berfoya-foya dan bersenang-senang. Dan ini Allah ingatkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahakka alaihal qaw fadammarnahu tadmira. Kata Allah, ketika kami ingin menghancurkan satu negeri, kami perintahkan orang-orang yang kaya yang hidupnya berlimpah-limpah itu untuk apa? Kembali ke jalan Allah. Fafasaku fiha. Tapi maaf, mereka enggak dengar. Hidup dengan bersenang-senang, dengan glamour itu. Fahakka alaihal qaw. Berlakulah bagi orang itu setelah diingatkan oleh Allah, hukum Allah. Fadammarnaha tadmira. Maka kami hancurkan sehancur-hancurnya. Kami habiskan sehabis-habisnya. Na'udzubillahi min zalik. Bapak-bapak, saudara-saudara, pola dan gaya hidup kita dicontohkan sekarang adalah dengan pola hidup gaya dan bersenang-senang. Ya, kafe merajalela, apa? Mewabah di mana-mana. Tampilan hidup adalah kalau kita bisa makan di sini, pergi ke sana dan kemari. Itulah prestise kita. Dan menampakkan semuanya dengan kebendaan itu. Tetapi diingatkan oleh Allah. Kadang-kadang hidup itu ada peringatan dari Allah. Dan jangan lupa. Ada ayat-ayat Allah datang yang diingatkan oleh para anak para ustaz kita. Maka ketika itu, mari kita merenung. Kalau Allah kasihkan rezeki, Allah lapangkan hidup kita. Jangan turutkan gaya hidup yang demikian. Karena glamour dan gaya hidup yang demikian adalah pengundang bencana dan malapetaka. Kaum muslimin sidang Zuhur yang berbahagia,
Itulah tiga penyebab dalam Al-Quran penyakit masyarakat yang bisa mendatangkan malapetaka dan bahaya. Ada kewajiban yang tidak boleh kita lupakan, apa yang diingatkan oleh Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, hentikan dan jangan biarkan. Fa illam tastati fa bil lisani. Kalau enggak mampu, nasihati dengan kata-kata. Ya. Kalau menahan tadi memang tutup dan hentikan sekali. Tapi ada saatnya kita seperti itu. Fa illam tastati fa bi qalbihi. Kalau kamu sudah melakukan tidak bisa dengan tanganmu menghentikan dan menutupnya, tidak bisa dengan lisan yang sudah menasihati. Tapi hati tidak boleh berhenti untuk membenci kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan dan gaya hidup yang demikian. Wa dzalika adhaful iman. Itulah lemah yang terlemah di dalam diri kita. Kalau seandainya kemungkaran hati tidak bergerak, lalu kita mengatakan mukminkah kita? Kemaksiatan yang merajalela besar atau kadang-kadang kita ikut diserta, apakah kita juga akan menyebut diri kita seorang mukmin? Na'udzubillahi min zalik. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.